Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bang Cowboy. Nah ini teman-teman, saya sudah ada di dalam mobil baru. Sebenarnya tahun lalu udah pameran, tapi tahun lalu belum jualan. Nah tahun ini sudah jualan. Ini GWM. Nah singkatannya apa tuh Pak? Great Wall Motors. Great Wall Motors. Nah ini perkenalkan teman-teman, Pak Hari. Pak Hari siapa namanya? Arifianto. Dari GWM. Beliau ini usia sampai apa sekarang? Marketing Director. Marketing Director. Dulu kita main klub sama-sama, sekarang dia udah jadi direktur marketing, anjay. Oke, langsung bosku. Yes. Kenapa sampean memilih menjual mobil hybrid, sementara kolega Anda menjual mobil listrik? Ya, memang. Ada alasan apa? Kalau Bang Cowboy, kalau kita melihatnya memang infrastruktur di Indonesia yang paling tepat sekarang adalah mobilnya mobil hybrid. Tapi yang mobil listrik bilangnya begitu juga, gimana counternya? Sebenarnya ini juga terefleksi dari pengalaman pribadi ya. Misalnya kalau pulang ke Garut, nengok nenek, terus nengok om juga di Jogja. Saya nggak tinggal di kota, saya tinggalnya di apa, lebih ke desa lah. Itu agak sulit tuh infrastrukturnya. Ya, jadi tahu-tahu kita paham yang, jadi kalau pulang kampung saya lebih nyaman yang seperti ini. Hanya butuh apa, oktan 92 atau Pertamax biasa. Terus bahan bakarnya bensin. Gitu. Oke, siap. Jadi hybrid ya. Nah, kalau teman-teman beli sekarang nih, Pak. Yes. Inden dulu atau langsung ready stock, Pak? Kalau yang apa memang hafal Jolayan, kemudian Tank 300, memang rencananya diserahkan antara September-Oktober. September-Oktober, oke. Betul. Terus yang lain? Kalau yang lain, hafalnya ready, ya, tidak terlalu lama, normal nunggunya. Yang agak panjang itu yang Tank 500. Oke, siap. Begitu. Ini katanya rencana Anda mau CKD juga mobil-mobil ini? Yang CKD, yang pertama kita mencoba start with Jolayan. Jolayan dulu ya. Udah CKD itu Pak? Rencananya rencana bulan depan insya Allah. Oh, bulan depan. Ini kan tinggal berapa hari ya? Ya, CKD di Gunung Putri Pak ya. Gunung Putri. Oke, siap. Dealer sampean udah ada berapa banyak Pak di Jabodetabek Pak? Jabodetabek ada 4. Jadi satu di Mall Pondok Indah 1 ya. Terus kemudian ada di Tomang. Kemudian ada di Cibubur sama di Fatmawati. Oke. Ini kalau teman-teman beli mobil-mobil hafal tank segala macam dapat fitur canggihnya apa aja sih Pak? Ya sudah pasti. Sunroof, panoramik, terus apa lagi Pak? Ya iritnya kali Pak ya, hybrid itu ya Pak. Targetnya kan kalau di Cina pengujiannya kan 1:20.5. Tapi kita belum ngetes nih, karena ini memang betul-betul nanti baru. Serahin ke saya, Pak. Nanti. Wah, kita dengan senang hati, Bang Cowboy. Kita jarak jauh nanti ya. Kita jarak jauh. Oke, bosku. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Nah, habis ini kita mau keliling-keliling booth-nya, teman-teman. Mau kita lihat model-modelnya dan eksternal sama internal. Kita tanya harganya nanti sama teman-teman sales ya. Mantap. Oke. Dengan siapa bos? Johnson Pak. Langsung kita mau tanya untuk hafal Jolion ini harga berapa nih Pak? Harganya di 448 juta. 448 juta, iya. Sampai? Oh, sama satu varian? Iya. Dua baris. CC berapa? 1500 CC turbo tidak hybrid turbo. Oh, ini tidak turbo? Tidak turbo. Oh, hybrid. Jadi ini yang tidak turbo, yang H6 yang turbo. Oke. Harga udah cocok? Cocok Pak. Delivery, inden? Inden kita pengen utama di bulan Oktober. Dua bulan? Tiga bulan. Oke, mantap. 400 jutaan dapat mobil hybrid SUV. Ini yang Jolion. Ini yang 1500 doang. Yes. Kita cari yang turbonya. Sorry bos. Ini ya. Ini mantap. Yuk. Ini yang 1.5 turbo ya. Oke. 1.5 turbo. Oh ya. Ini kalau teman-teman beli yang model ini Bang, Alfa H6 hybrid. Ini CC berapa Bang? 1500 turbo. Boleh cek mesinnya boleh? Boleh, silakan. Bang, bukain kapasitasnya Bang. Boleh bukain. Dia nggak dengar. Kita mau cek mesinnya. Oh, bengong dia. Ayo, kita bukain Bang.
Bang siapa namanya? Heru. Bang Heru dari BID mana? Dari Cibubur. Dari Cibubur. Oke. Okay. Langsung aja bang. Berapa duit bang? Harganya bang? Ini untuk NIK 2024 kita ada di harga 648.300. 648.300 sampai dengan ada tipe atasnya? Enggak. Kita ini hanya satu varian aja. Satu model aja. Satu model aja. Oke. Okay. Ini 3 baris bang ya? Ini 3 baris. 3 baris, jadi ada 2 baris. Oh 2 baris bang? Kita masih ada di NIK 2023 nya. Maksudnya gimana? Ada, kita masih ada NIK di 2023. Lah kan baru pameran sekarang kok ya, udah? Ini kita udah launching udah dari sebelumnya sebenarnya. Kalau NIK 2023 diskonnya sampai berapa? Kita nggak pakai diskon, tapi di sini itu kita ada harganya di 595 special 400, price. Ya. Karena NIK 2023 ada untuk yang tipe apa yang NIK 2023? Hanya Hafal H6. Cuman Hafal H6. Ya. Oke, mantap. Yuk tutup lagi, Bang. Nah, oke, siap. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Nah, jadi ada warranty 7 tahun, ya. General warranty 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan ada free maintenance 30 kilometer, ada free baterai untuk hybridnya selama 8 tahun atau 200 ribu kilometer. Oke bos, terima kasih ya. Sama-sama ya. Kita pindah ke sebelah. Nah, sekarang gantian cewek. Mau tanya harganya berapa? Gak tahu produk aku nanti. Kan sales, maksud sales gak tau. Wah dimarahin sama bos lu, ntar lu. Oke. Kita ke, ini apa nih? Tank 300 ya. Tanya aja mbaknya, CC nya berapa? 2000 turbo. 2000 CC turbo? Iya. Hybrid? Hybrid. Nah begitu, harga tau gak? Sekitar 833. 833? Malah tawan mbaknya daripada sales nya. Oke, kita mau cek-cek dulu pak ya. Mantap di dalamnya. Ini sih pak ya. Buka kap mesin mana bang? Sini pak. Di mana? 4x4 dong pak. 4x4 bang ya? Iya. 4x4 nih guys. Oh udah ada hidrolisnya. Jadi enteng. Mesin 2000 cc turbo hybrid, betul ya? Harga 833 juta. Oke deh, 4x4 mbak ya. Berat juga. Jadi buat kalian yang pengen beli tank buat di rumah, nah ini pilihannya nih. Tapi tank rumahan. Ini yang versi 300. Ini yang 2 baris. Kita cek sih. Wow, dalamnya ini. Oke, tuh dalamnya ini. Ada sunroof ya. Nah ini yang tipe 300. Oke, kita tutup lagi. Jadi kecepatan rendah. Oke, mantap nih. Coba kita cek ini ya. Oh, udah ada untuk tangganya ke atas. Nah, ini interior bagian drivernya. Ada pedal shift. Ini untuk transmisi PRND-nya di sini. Kamera 360. Sandropnya ada tutupannya atau ada pakai? Sandropnya ada besinya di atas. Oh. Oke guys, mantap. Nah ini yang 2 baris. Nah ini masih ada satu lagi yang GMW tank yang 500. Oke pak. Ya. Kalau yang ini harganya berapa pak? Di 1.196. 1 miliar. 1.2. 1.2 M. Nah ya. Itu aja 1.2 M. Oke. Okay. Ya. Ini mesin 2000 cc turbo hybrid. Turbo hybrid. Ya. Oke. Okay. Ini yang 2 baris sama 3 baris ya? Iya, 3 baris. Oh, ini 3 baris.
beli sekarang inden berapa lama, Pak? Indennya sampai bulan Oktober. Sampai bulan Oktober. Dari daerah mana bapaknya? Fatmawati, saya. Fatmawati, mantap. Oke, terima kasih, Pak, ya. Saya mau lihat mobilnya, boleh, Pak, ya? Yes, ya. Oke, wah. Ini logonya gede sekali nih. Nah, jadi buat kalian yang pengen punya mobil MM-an, tank seharga MM-an, ya ini. Isi. Nah, depan ada orang, kita cek dulu tengahnya. Nah, ini tengahnya. Ini tengahnya nih. Singkun yang tiga baris, ada sunroof segala macam. Yuk kita cek depannya. Depannya. Oke. Nah, gimana guys? Menurut kalian oke nggak nih guys? Nah, sekarang kita lihat baris ketiga. Baris ketiga. Baris ketiga. Nah, ini. Oh, ini tiga baris ini bisa dilipat, Bang, ya? Iya. Gimana, Bang? Itu ada pencetannya. Gitu. Oh, ada pencetannya. Oh, ini ya. Nah, ya kan? Ya, udah mantap ya. Iya. Gimana, Pak? Oke nggak, Pak? Mantap. Eh? Oh, itu enggak. Oh, iya, enggak nyampe ya. Eh, kira-kira gitu deh. Oke nggak, Bos? Mantap. Gagah ya. Wah, wow, kelasnya itu, kelasnya apa, LX ya? Iya, LX ini mininya Land Cruiser, jadinya Prado. Oh, mininya Land Cruiser. Oh. Toyota Prado. Iya, 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 keren, 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 keren. Siap, siap. Yuk kita ke sini, guys. Oh, rame nih, rame nih, rame nih. Oh, pengen beli tank. Orang-orang mau beli tank semua deh ya. Ini first step-nya kalau pintunya ditutup, masuk ke dalam. Oke teman-teman, nah lihat nih kita bootnya GWM. Jadi GWM itu ada 3 brand yang nanti akan dijual di sini kalau lengkap, yaitu Ora Haval Tank. Ora Haval Tank, Tank Ora Haval, kira-kira gitu. Baik teman-teman, segitu dulu review singkat saya. Langsung aja ke dealernya masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.